Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Rusli Gaming. Di konten kali ini aku bakal kasih 7 kalian ataupun aku bakal memperlihatkan gameplay dari RW terbaik Liverpool yaitu Mohamed Salah. Oke. Jadi Mohamed Salah di marketing ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang event rivals dan juga yang TOTW teman-teman ya. Jadi di sini aku beli kemarin itu yang TOTW. Jadi kita bakal lihat dulu harganya berapa. Mungkin kalian kalau bagus, mungkin kalian bakal beli. Dan di sini aku bakal kasih lihat kalian untuk harganya Mohamed Salah, teman-teman ya. Jadi kawan-kawan untuk di konten kali ini review Mohamed Salah dan juga kita bakal klaim Maxi Rano, teman-teman ya. Jadi mungkin juga kita bakal lihat event-event yang sekarang ini. Oke, jadi nonton terus video ini, jangan di skip. Jangan lupa di like dan subscribe dan juga komen ya teman-teman. Oke. Kita menuju ke 9000 subscriber. Subscriber ya. Subscriber ya. Thank you kawan-kawan semuanya. Oke, teman-teman, kita sudah ada di bagian pemain ya. Ini di bagian market. Di sini aku bakal kasih lihat kalian untuk harga dari Mohamed Salah. Jadi Mohamed Salah ini yang jual ada 2 orang saja ya. Jadi ini Mohamed Salah, aku pilih Mohamed Salah untuk ada di posisi RW karena memang secara gameplay Mohamed Salah itu menurut aku bagus banget ya. Tidak ada kurangnya lah ya. Pokoknya intinya bagus banget. Untuk RW Mohamed Salah. Jadi Mohamed Salah ini aku beli tadi di harga 82 juta ya. 82 juta alhamdulillah dilepas sama penjualnya jadi dikasih kita ya buat mencoba gameplaynya Mohamed Salah. Oke. Jadi buat kalian mau beli Mohamed Salah kalian gak scan aja karena gameplaynya bagus banget. Jadi di sini aku untuk squad update ya. Squad update ini ya masih begini aja sih. Jadi yang diganti itu yang ada itu cuma Oblak doang pemain baru sama Mohamed Salah ya. Duitku itu 100 juta lebih tapi aku lebih all in ke Mohamed Salah saja teman-teman ya. Jadi di sini cross udah hijau, kalau udah gold dan juga ada Mudrik yang kemarin kita review ya. Dan juga ada Oblak tanpa Evo, nanti kita Evo. Oke. Jadi kawan-kawan di sini untuk di bagian misi ya. Oh, sebelum kita ke situ kita ke untuk ke Rule Breakers ya, Rule Breakers. Di sini Rule Breakers ya, Rule Breakers ini udah ini aku belum mainkan dan di sini ada 46. Jadi kalian jangan lupa mainkan ya. Mainkan setiap hari ya. Jadi besok pas selesai ini misinya, besoknya ada lagi ya. Kumpulkan semua poin kalian teman-teman ya. Buat dapatin Maxi Rano ataupun Dudek. Beh, itu mah worth it banget ya untuk event Roulette Breakers ini ya. Karena kita bisa mendapatkan Maxi Rano ataupun Dudek di bagian situ. Oke, kita ke event selanjutnya teman-teman. Untuk event selanjutnya di sini aku belum memainkan cuman satu kali doang ya. Jadi di sini kalian mungkin kalian sudah apa ya? Sudah mungkin kalian udah di Dudek ini mungkin ya ataupun di games ya. Aku belum sampai di situ teman-teman ya karena belum kumainkan lagi misi-misinya ini. Jadi jangan kalian lewatkan teman-teman ya karena di sini bisa mendapatkan over 80 place dan juga Dudek, ada games dan juga icon, ada card juga 80 place ya. Itu ya bolehlah teman-teman ya, buat tumbal exchange aja bolehlah teman-teman. Oke, di bagian utama di sini aku kemarin ya, aku kemarin memutuskan buat ambil Zanetti karena menurut aku untuk Zanetti apalagi overnya 92 dan gameplaynya itu pasti melebat ya. Tapi di sini ada Maldini, aku kenapa tidak ambil Maldini dengan alasan bukan pada posisinya dan juga tidak ada posisi spesial ya. Tidak ada posisi spesial. Biasanya kalau LB gini, Maldini di LB biasanya ada posisi CB-nya, bisa disimpan di CB walaupun overnya turun 3 ataupun 2 ya. Tapi ini sama sekali tidak ada, jadi aku tidak butuh karena juga kemarin aku sudah klaim Ake juga teman-teman. Jadi sini nanti
kita bakal climb si Zanetti ya. Mungkin kalian di bagian sini ya, di bagian Zanetti mungkin ada juga kawan-kawan yang ambil, mungkin bolehlah kalian komen-komen di bawah siapa yang ambil Zanetti, siapa yang ambil Maldini, silahkan kalian komen di bawah aja teman-teman ya. Aku juga pengen tahu juga kalian ambil siapa teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal klaim dulu untuk hadiahnya di sini Zanetti ya. Oke, di sini ada Dudek. Oke, kita bakal klaim juga untuk si Dudek ini teman-teman. Nah, si Dudek wis shoot. Oke, Dudek ya. Dan di sini kita mendapatkan Maxi Ranu lagi nantinya. Kita kumpulkan poin apa dulu, token rival biru ya. Token rival biru sebanyak 300 bisa mengklaim Maxi Ranu ya. Dan juga di sini hadiah terakhirnya, hadiah spesialnya ya, kalau menurut aku hadiah spesialnya itu Zanetti. Woi, di ini 400 ya, jadi kita bakal grinding-grinding kumpulkan token rival, token rival ya, yang warna biru teman-teman ya, token rival warna biru ya. Oke, jadi aku sudah singgung juga di konten sebelumnya buat dapetin token rival biru itu seperti gimana ya, sudah ku share di YouTubeku ya, sudah ku share teman-teman ya. Jadi kita bakal ini dulu, kita bakal lihat dulu untuk di bagian squad lagi, kembali ke squad. Di sini Muhammad Salah masih level 6 ya, level 6, dan juga kecepatannya 107 dan menembak 94, mengumpan 87, kirim bolanya 102, bertahan fisik 76 ya. Jadi ini aku rasa worth it parah ya. Aku beli di Evo Ungu dengan harga 84 juta Evo Ungu langsung ya, over 94. Jadi aku lebih ke player over tinggi juga, dan juga state-nya bagus juga ya. Aku lebih ke situ ya, apalagi mau masalah kan, jadi mantap gimana ya. Oke, kita bakal bagian ke bagian misi yang udah aku apa di yang udah aku apa dulu aku posting di komunitas channelku. Banyak yang dapat, banyak yang sudah dapat hari ini, dan banyak juga yang bilangnya, "Bang, aku punya masih 5, Bang," ya kan. Jadi di sini aku hari ini alhamdulillah udah bisa ngeklaim Maxi Ranu, teman-teman ya. Aku udah bisa ngeklaim Maxi Ranu. Oke. Jadi kita bakal klaim dulu untuk si Maxi Ranu dan juga 80 place dan juga token rival biru ada 50. Oke. Semoga 80 place, aku berharap sih 80 place-nya, aku berharap banget ya. Oke, let's go. Ini kalau mau walkout, walkout. Ini Maxi Ranu ya. Argentina CDM. Ah, oke, itu dia. Maxi Ranu ya. Kita berhasil dapatkan Maxi Ranu hari ini, misinya selesai teman-teman ya. Jadi semua kalian yang lagi-lagi nonton nih ya, yang lagi nonton, semoga cepat selesai teman-teman. Jadi jangan kalau kalian dapat, kalau kalian pengen cepat dapat Maxi Ranu, games yang kalian kumpulkan jangan buat gacha di tempat lain selain paket standar ya, kalau nggak salah ya, paket standar. Bukan standar, paket dasar maksudnya ya. Kalian gacanya di paket dasar aja teman-teman, biar misi yang 10/10 itu apa 0/10 menjadi 10/10 yang buka pack gitu ya. Oke, di sini kita klaim dulu teman-teman ya. Dapatnya 82 aja. Oke, dan di sini token rival merahnya ada 2 dan token rival birunya ada 50. Oke, worth it banget ya untuk ini, untuk misi kali ini. Worth it banget. Makasih banyak EA sudah kasih misi yang ada Maxi Ranu-nya. Mantap jiwa ya. Jadi untuk misinya itu jangan lupa ya kawan-kawan ya. Kalian ambil, selesaikan 10 misi harian river dalam seminggu, kalian jangan lupa ya. Dan juga mana tadi, oke, ini mana ya, nah, dapatkan 10 paket gratis itu ya. Jadi jangan lupa klaim yang gratis, dan juga kalau kalian punya games, kalian gacanya di paket dasar ya, jangan di paket standar, nanti nggak kehitung. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke gameplaynya Muhammad Salah. Muhammad Salah
RW dari TOTW ya. Jadi sini kita bakal coba gameplaynya. Jadi buat kalian jangan di skip, nonton dulu gameplaynya. Mungkin kalian ada dana nanti, nantinya kalian ada dana, kalian pengen beli gas ke teman-teman. Oke, ini dia gameplaynya Muhammad Salah. Let's go. Kita bakal coba gameplaynya Muhammad Salah. Apakah segacor ini Muhammad Salah? Apakah segacor gimana ya teman-teman ya? Jadi kita bakal lihat untuk gameplaynya Muhammad Salah di yang Evo ungu dan levelnya cuma 6 doang. Apakah masih bisa bersaing Muhammad Salah ini teman-teman? Ya, dengan menghadapi CB dan juga RB lawan ya. Oke. Ini dia match pertama kita ataupun di bawah pertama kalau Casey ya. Ada Muhammad Salah di sini umpan kepada Toni Kroos. Oh, hati-hati saja. Hampir berbahaya. Oke, 1-2. 1-2 dengan Muhammad Salah. Coba Muhammad Salah. Muhammad Salah. Blessing dari Muhammad Salah ini worth it parah ya. Worth it parah ya. Untuk placing dari Muhammad Salah kaki kirinya itu berbahaya banget ya. Di game maupun di real life-nya sama saja kalau placing-nya. Bagus banget ya. Muhammad Salah GG Kuman. Oke, terlepas lagi Muhammad Salah. Muhammad Salah. Gila Muhammad Salah ya, gila banget gameplaynya. Langsung zoom anjay. Oke, tapi tetap kita kasih respect kepada lawan kita ya teman-teman ya. Tetap respect kita kepada lawan kita teman-teman. Cambel. Oke. Muhammad Salah naik, Muhammad Salah. Muhammad Salah naik. Kita kasih umpan sundulan. Wih gila, itu kipernya siapa ya? Siapa gitu dia? Ternyata gameplaynya itu oke parah ya. Apalagi ditambahkan level 15, wih 20. Uis, pasti bagus banget. Jadi kawan-kawan, itu aja untuk konten kita kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu teman-teman. Jadi buat kalian semua, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Like video ini dan juga komen video ini teman-teman. Yang sebanyak-banyaknya gaskan teman-teman. Makasih buat kalian semua yang sudah support. Thank you Gimang. Semoga kalian sehat selalu. Murah rezekinya. Amin ya. Salam satu lapangan. Salam satu hobi. Salam satu game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.